apa dengan cara mesin mesin parut. Kita hidupkan dulu mesinnya. Ini nanti ini. Kita masukkan ini mesinnya isi gigi. Kita masukkan ke sini. Ini 6 menit. Aku jalan yang ada, nara. Gue tinggal nang. Yang seperti ini. Suaranya agak-agak kayak mesin gini, kayak mesin bor. Kalau kita mendekat parut ini, usahakan tangan kita tidak menyentuh bagian giginya itu, karena tangannya bisa KO berdarah. Kamu ya? Dia agak lari dia. Oh, ada. Kayaknya mau. Agak-agak ngerodak mesinnya ini. Berapa ekornya kok ya? Kirawan. Ekorn jago. Ya. Kawan sih. Lingkau jangan daun jangan itu. Dan ini dilanjutkan oleh dia. Ini matanya kurang gini karena dia tegang soalnya. Kalau memarut ini usahakan tangan jangan sampai menyentuh ini giginya yang berbesar itu. Soalnya tangan kita bisa amor. Itu hasilnya. Daripada kita parut manual memerlukan banyak tenaga dan tangan jari juga bisa terluka. Nah inilah kalau terlalu keras kita tekan kelapanya dia masuk dan otomatis mesinnya mati dia. Waktu juga tenaga. Dan dia sangat tegang sekali. Sudah berapa kali, kalau saya hitung-hitung sudah 5 kali dia nyangklek gini ya, bikin mesinnya mati. Bebas paksa mudah ya. Kita rambut yang tunduk ya. Seperti ini saya. Kita pause dulu, kita akan ambil garpu atau alat sedikit mendorong ini. Alatnya seperti ini. Ini dia dinamo, dan ujung dinamo itu
sekedar kita isi kayak gini di gigi ini ya masuk ke mobilnya atau gede lagi gigi lah. Itulah kira-kira untuk memakai mesinnya. Ini tombol on off nya di sini di belakang. Alatnya, giginya dia yang menghancurkan atau memarut kelapanya. Sekian videonya untuk berbagi. Terima kasih.